Ada di mana? Udah berdiri, jangan nelpon di sini. Oke, badannya kekar, tapi kere kan? Gak berduit. Ayo Gus, kita pergi Gus. Waduh, nah perut aku lapar, nggak bawa duit. Ah, gimana nih ya? Mau minta tapi malu. Ya Allah, dompet aku loh malah ketinggalan. Mana lagi? Jalan aku capek. Ah, duduk aja di sini. Aduh. Wah, kok ada air di sini? Sisa orang lagi. Ah, udahlah nggak apa-apa. Yang penting tenggorokanku basah lah. Alhamdulillah. Nggak apa-apa lah. Kenyang walaupun berisi air. Nggak ada makanan kan di sini. Ada sih makanan tapi nggak bawa uang. Lebih baik aku lanjutkan perjalanan aja. Siapa tahu di sana ada orang baik yang bisa memberi aku makan. Udah siang begini, tapi masih belum juga ada pembeli. Gimana ya? Sepi banget kayaknya, padahal kan hari weekend, hari libur. Tapi nggak ada sedikit pun yang beli, bahkan nggak ada pembeli. Wah, kayaknya itu ada orang jualan nasi. Aku coba dulu ah, siapa tahu bener. Si Mbak. Iya, Mas. Mbaknya jualan nasi ya? Iya, Masnya mau beli. Mau beli sih, Mbak, tapi saya lupa bawa dompet, Mbak. Wah, gimana dong, Mas? Saya dari tadi enggak dapat beli sama sekali. Duh, mana ini? Saya sudah lapar, Mbak. Masnya lapar? Iya, Mbak. Tapi Masnya enggak bawa dompet. Iya. Ayolah, Mbak. Kasih aku, Mbak. Kasih aku bantuan, Mbak. Ini aku sudah lapar, Mbak. Emangnya Masnya lapar banget ya? Iya, Mbak. Sudah dari tadi loh nggak dapat makanan, Mbak. Ya udah deh, Mas, nggak apa-apa. Hitung-hitung rezeki buat Masnya dan juga sedekah buat saya. Boleh duduk di sana kok, Masnya. Makasih, saya ambilin ya, dulu ya. Ya. Bentar ya, Mas. Iya, Mbak. Mbak, aku nggak suka mie, Mbak. Masnya nggak mau mie? Iya. Jadi sama ini aja? Iya, Mbak. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Bentar ya, Mas. Saya ambilin sendoknya dulu. Iya, iya, Mbak. Beneran, Masnya cuma mau makan kayak gini? Iya, bener, Mbak. Gak apa-apa, Mas. Iya, gak apa-apa, Mbak. Yaudah, yang penting Masnya ada isinya perutnya. Katanya dari tadi ya. Lapar banget. Iya, Mbak. Yaudah, Mas. Silakan dimakan. Mas, ya, Mbak. Iya. Masnya udah bawa air minum.
Masnya udah bawa air minum? Ini udah ada, Mbak. Itu udah tinggal sedikit, Mas. Gak apa-apa, ini aku kasih kok. Ini, Mas, minumnya. Iya, diminum ya, Mas. Iya. Gak apa-apa deh, hitung-hitung rezeki. Rezeki buat dia, sedekah buat aku. Duh, kamu gak lapar, Duh? Iya, lapar banget nih. Gimana kalau kita cari nasi aja? Ya udah, di mana? Itu di depan ada. Coba kamu tanya, Adi. Mbak, iya, mas. Nasi ya? Iya, masnya mau makan. Boleh. Ya, Mbak, kita lagi lapar nih. Ayo di sana, Duh. Oh iya, lauknya pakai tahu aja ya, Mbak. Oh iya, siap, Mas. Aku udah lapar banget nih, dari tadi nggak makan. Sama, udah gitu cuacanya panas banget. Iya. Nasinya banyak atau sedikit, Mas? Sedikit aja, Mbak. Kamu nggak banyak? Biarin. Takutnya nggak enak. Udah selesai, Mas. Iya, udah, Mas. Sedikit deh. Gimana, Mas? Kenyang? Aku juga nggak tahu, Doh. Ya, soalnya saya baru beli di sini. Terima kasih ya, Pak. Iya, kok airnya nggak... Iya, Mas. Kenapa kok nggak diminum airnya? Buat jualan aja, Mbak. Oh, Masnya udah minum? Iya, udah kok. Mbak. Iya, Mas. Emangnya ini nasinya berapa? 5.000. Kalau sama begini doang, 5.000, Mas. Apa, Mbak? 5.000? Iya, Mas. Kan sekarang mana ada yang murah sih, Mas? Waduh, kok mahal banget, Mbak. Apalagi nasinya cuma sedikit, lauknya juga cuma sama tahu. Ya kan sekarang bahan-bahan udah naik semua, Mas. Tapi gak ada bahan yang murah. Ini kalau dilihat-lihat kayak menunya nasi campur gitu, tapi porsinya kayak nasi kucing, Mbak. Ya emang ya, udah segitu, ya, Mas. Gimana? Kita kan jadi makan gak nih? Udah, daripada kita nggak makan ya. Kan emasnya barusan kan cuma minta tahu doang, lauknya. Duh. Ya, tapi ini terlalu dikit. Masa iya dikit-dikit kayak gini 5.000? Ya kan sekarang apa-apa mahal, Mas. Ya kan semuanya pada naik. Dih. Ya emang harganya emang udah segitu. Dia siapa sih? Saya juga nggak tahu. Dia gembel mungkin di sini. Sok-sokan dia ngasih tahu kita ya. Padahal dia kesini juga niat makan. Ya? Emangnya Mas punya uang beli nasi kayak gini? Enggak, Mas, saya kasih, soalnya dia enggak bawa dompet, terus Masnya kelaparan. Loh, kita kok enggak dikasih juga, Mbak? Kan enggak adil, Mbak. Kan Masnya, dari penampilan Mas-Masnya aja, kelihatannya Mas-Masnya kan mampu. Oh, dilihat dari penampilan ya. Kalau gitu, dari tadi saya kesini juga penampilan kayak Mas ini, Mbak. Ya gak dikira pengemis gitu. Ya enggak gitu juga sih, Mas. Masnya ini kan bener-bener enggak bawa dompet. Apalagi dia katanya udah enggak makan dari tadi, terus dia emang... Gak ada duit sama sekali. Kita juga gak bawa uangnya, Dok. Iya. Terus gimana nih? Masa iya sih, Mas? Penampilan kayak Masnya kayak gini gak bawa duit. Kita itu mau kayak dia. Dikasih gratisan juga. Gak gitulah, Mas. Kalau Masnya masih mampu bayar, masa iya Masnya minta gratisan? Apalagi saya dari tadi emang gak dapet pelanggan, gak dapet uang juga. Baru Mas-Masnya ini. Ya mungkin. Saya enggak juga... ngasih sama Masnya ini karena saya kasihan. Masa iya Masnya minta dikasihani juga padahal Masnya kan masih mampu. Ya mungkin Mbaknya nggak dapat pelanggan karena polisnya kayak gini ya, nggak di betul banget tuh. Ya udah, Mbak, cepetan deh, kita lapar nih. Kita masih disuruh bayar di giliran orang ini nggak disuruh bayar, ya nggak. Gimana kalau kita nanti langsung pergi aja? Emang kamu berani? Beranilah, lagian dia cewek. Ya udah. Ini banget ya, padahal semua. Porsinya sedikit. Lihat tuh, Dok. Mas pikir saya nggak denger ya? Saya tuh denger, Mas. Bentar, ini kan masih lagi diambil. Ya udah, Mbak, cepetan. Lama banget sih. Saya lapar tau nggak? Gini amat ya makan di warung kayak gini? Ini, Mas, nasinya. Silakan dimakan. Tolong sekalian ambilin airnya, Mbak. Kursinya di sedikit banget, Di. Masnya juga pakai air. Udah nggak usah, Mbak. Nanti mahal.
beneran nggak pakai nih mas. Tapi saya haus doh. Udah nggak usah. Biar saya dah doh. Ya udah, aku mau minum di air kran aja. Oh iya mbak. Iya mas. Boleh pinjam HP-nya nggak? Emangnya masnya buat apa ya? Mau telepon teman. Masnya mau telepon teman mas. Iya. Ya udah ini mas nggak apa-apa. Silakan. Sebentar ya. Oh, iya. Ini mas. Ini siapa? Iya mas. Mas. Oh. Iya mas. Sok-sokan minjem HP sih. Apa kamu punya teman? Iya lah. Mungkin mas. Teman kamu gembel. Masa iya? Apaan sih mas? Gembel itu pegang HP. Ya. Mampu nggak beli HP? Ya nggak apa-apa lah mas. Kan. Ya udah mas, nggak usah dengerin enak mereka, masnya telepon aja. Mbaknya terlalu percaya sama orang kayak gitu. Iya. Ntar dicuri nangis. Halo, assalamualaikum. Diri. Soal diri. Ada di mana? Jemput aku, Gus. Punya kamu kok masih banyak, loh? Iya, kamu nggak asin. Iya, aku lagi ada di pantai. Tapi lumayan. Kamu asin nggak tamunya? Lumayan sih asin, tapi enak. Mungkin penjualnya sudah. Jemput aku ya, tak tunggu di sini, Gus. Sayangnya cuma dikit. Ya, assalamualaikum. Ini, Pak. Makasih ya, Pak. Udah, Mas. Iya, ya, Mas. Gak apa-apa, sama-sama. Kamu sok sibuk banget. Emang nelfon siapa aja kamu? Nelfon temen aku, Mas. Gitu banget, sih. Gila aja, Rido. Iya. Masa iya? Temennya gembel punya HP. Gak mungkin, loh, Di. Oh, ya, Mas. Lihat orang itu jangan dari penampilannya, Mas. Nanti nyesel loh. Enggak. Ngapain saya nyesel? Nanti sih ya, Mas. Iya, ya, Mbak. Mbak, tolong ambilkan. Enggak ada kerjaan ya? Sedotan, Mbak. Enggak ada lah, Mas. Kalau enggak ada kerjaan, cuciin piring nih. Udah selesai, Mas. Di. Aduh, hanya deket, Di. Minta air, Dok. Ambilin air satu, Mbak. Air, Mbak. Tadi katanya enggak mau, sekarang minta air. Iya, gimana nih sih? Akhirnya nyangkut di leher. Ayo dong. Ayo, Di. Kita pergi aja. Yuk. Mau udah makan. Kenyang juga gak kenyang. Loh, masnya mau kemana? Loh, kita kan udah makan, Mbak. Loh, kok gak bayar? Kan banyak. Tadi beli nasi sama saya. Iya. Bukannya mas ini gak bayar? Ya, gak gitu juga dong, Mas. Masnya tadi tuh kan gak bayar karena masnya tuh gak punya uang dan bener-bener gak ada uang. Terus dia tuh gak bawa dompet. Mas, kalau gak punya uang itu ya, lebih baik gak usah beli. Ngapain? Cuma tahu nih saya nolak. Oh iya, Gus. Mana tas saya, Gus? Ini, Bos. Loh, dompetnya Bos ada di tempat yang besar. Itu. Mas. Oh iya. Masnya siapa? Dia bos saya, Mas. Apa? Bos saya. Dia salah dengar. Masnya sehat tapi kan? Emangnya ada apa ya, Mas? Di, jangan-jangan ini juga mungkin dong. Iya, gembel. Mas, ini ada apa sih, Mas? Kok saya enggak ngerti ya? Gini, Mbak, sebenarnya saya buat sosial eksperimen, Mbak. Jangan-jangan masnya satu komplotan ya sama ini. Ya enggak lah, aku sekarang kan masnya sopan dikit dong. Seperti mbaknya ini. Baik gimana? Oh iya, Mbak, mereka ini enggak bayar kan? Iya, Mas, dia enggak bayar. Biar saya yang bayarin semuanya, Mbak. Maksudnya? Uangnya banyak dong. Ini kan? Ini, Mbak. Oh, ini terlalu banyak, Mas. Enggak apa-apa, Mbak. Kita hina ini orang. Ini beneran? Iya, tapi salah, Mbak. Salah gimana? Mas, ini, ya, saya ini yang bayarin juga itu. Dia orang kaya buktinya ini. Ini terlalu banyak, Mas. Enggak apa-apa lah, Mbak. Hitung-hitung itu untuk nutupin orang di kesombongannya dia, Mbak. Ya, terus kita gimana nih? Penambahan modal. Malu lah kita, Dok. Jualan di sini. Wah, oh, ini sih banyak banget, Mas. Ya enggak apa-apa lah, Mbak. Anggap itu rezekinya, Mbak. Makasih banyak ya, Mas, ya. Iya, Mbak. Sama-sama. Oh iya, untuk Masnya nih ya. Oh. Satu pesan buat Masnya ya. Jangan melihat orang itu dari penampilannya. Masnya penampilannya oke, badannya kekar,
tapi kere kan nggak berduit. Ayo bos, kita pergi bos. Oke siap bos. Kita juga pergi aja dari sini. Ya udah mas, pergi aja, ini kan udah dibayar nih sama masnya. Iya pak. Ternyata benar ya, sedekah itu tidak pernah membuat kita miskin, malah rezekinya makin bertambah. Terima kasih ya Allah.